Perkembangan wakaf produktif di Indonesia semakin pesat. Terlihat dari banyaknya lembaga-lembaga nazir yang telah mempunyai aset wakaf produktif dan menghasilkan. Atas dasar itu, Badan Wakaf Indonesia menginisiasi pembentukan Forum Wakaf Produktif. Bertujuan mewadahi dan mengarahkan gerakan wakaf produktif ke arah lebih maju dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Dalam tahap awal ini, forum beranggotakan Badan Wakaf Indonesia, Dompet Duafa, Wakaf Al-Azhar, Rumah Wakaf Indonesia, serta sinergi beberapa lembaga. Didukung oleh penyedia jasa perbankan, BNI Syariah. Peran dari Bank Syariah itu adalah yang pertama mengakselerasi percepatan pembiayaan aset wakaf, sehingga dia bisa segera dibangun tanpa menunggu dulu dana wakafnya terkumpul sebagai akselerator. Kedua, sebagai mobilisator, karena infrastruktur yang dimiliki oleh BNI Syariah itu memungkinkan masyarakat bisa segera memilih aset-aset wakaf yang ingin dia ikut secara mudah, cepat, dan nyaman. Tak hanya itu, nantinya BNI juga ikut membiayai aset yang dimiliki nazir. Diharapkan, wakaf dapat menjadi pilar ekonomi, penjaga kestabilan, keamanan, tumpuan perkembangan ekonomi umat. Bila terjadi ketidakstabilan seperti krisis, aset wakaf mampu menjadi penopang.